Hello, good morning from Taiwan, day 3. Masih di daerah Simending, pagi ini kita mau mencoba keberuntungan main japit-japit lagi ya. Kali ini hadiahnya iPhone. Kita lihat. Kenapa panjang sekali antriannya. Siang ini kita mau cobain makan di mixed rice gitu. Jadi kalau orang Singapura atau Malaysia itu nyebutnya economic rice. Nah kalau di sini kayaknya mereka nyebutnya buffet. Nah ini nasinya kita ambil sendiri, terus nanti tinggal pilih lauk-lauknya. Biasanya kalau begini itu porsinya lumayan gede ya, terus juga harganya nggak gitu mahal. Ya yang penting kenyang dan enak. Kalau dari rasa sih ya kayak makanan rumahan gitulah. Ini antri bubble tea guys. Jadi hari ini kita mau ke Taipei Su. Nah kalau mau ke Taipei Su ini tinggal naik MRT aja sih sebenarnya. Tapi agak lumayan jauh sih kalau dari daerah Simen. Katanya sih Taipei Zoo ini salah satu kebun binatang yang paling besar di Asia Tenggara. Jadi penasaran pengen lihat segede apa. Dan ternyata tiket masuknya itu nggak gitu mahal, cuma 100 NTD. Nah 100 NTD itu sekitar 50 ribuan gitu deh. Jadi sebenarnya kita juga bisa langsung masuk pakai isi card itu, jadi nggak usah beli tiket lagi. Ini kita malam. Oh iya. Yep. Dan emang ternyata kebun binatang ini gede banget guys, itu baru satu putaran aja udah ngos-ngosan dan ditambah hawanya itu juga cukup panas, akhirnya kita menyerah, kita naik shuttle aja langsung ke atas. Terima kasih.
kita bikin romantis. Ya, kasih lagu itu aja. Paling romantis. Benar-benar menyerah akhirnya, karena ternyata emang benar ini kebun binatang gede banget. Akhirnya kita naik shuttle lagi mau ke gondola. Jadi kalau mau keluar itu nggak perlu balik lagi dari pintu masuk, kita bisa langsung keluar dari yang south gate. Nah di south gate itu nanti kita turunnya naik gondola. Sebenarnya kalau kalian masih pengen jalan-jalan lagi, kalian bisa naik gondolanya ke atas. Nah itu di sana ada Mall Kong. Nah daerah situ tuh ada temple-temple, terus ada kayak kafe-kafe, ada tempat ngeteh-ngeteh gitu. Itu di atas bukit, jadi pemandangannya pasti bagus sih. Tapi karena udah mulai agak sore, jadi kita mau balik aja. Kalau kalian mau ke atas, mendingan kalian reserve dulu untuk gondolanya. Nah, jadi gondolanya itu ada yang bottom glass. Nah, itu bawahnya kaca, jadi kalian bisa langsung lihat ke bawah. Nah, kalau nggak reserve itu, gondolanya nggak semuanya kaca ya bawahnya. Kalau nggak reserve, kalian nggak bisa pilih gondolanya. Dan satu lagi, kalau kalian ke Taiwan, mendingan kalian siapin bawa notebook kosong. Biasanya tuh kalau di tempat-tempat wisata atau di stasiun itu suka ada tempat untuk stamp. Jadi kalian bisa kumpulin stampnya buat kenang-kenangan. Dan salah satu wisata yang terkenal di Taiwan itu hot springnya. Jadi kalian juga bisa cobain beberapa hot spring di Taiwan. Salah satunya ini yang Emperor Spa. Nah ini lumayan terkenal, tapi sayangnya kan kita nggak boleh shoot di dalam ya. Jadi modelnya itu kayak onsen-onsen di Jepang gitu. Kita pulang ke apa? Namanya Wanwan. Kita menyenangkan. Panas. Panas. Panas.
Mari kita coba. Ya kok jeblok. Kayak panas ya. Menjeprot jeblok. Jadi ini Xiaolongbao tapi isinya boba. Ya sudah guys, kayaknya emang gak berbakat jadi food blogger. Jadi sampai ketemu besok ya. See you.